cabai rawit, buncis, bawang putih, bawang bombay. 250 gram daging ayam. Saus tiram, kecap asin, tepung maizena, jeruk nipis, penyedap rasa, dan garam. Masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Masukkan 2 sendok makan saus tiram. Dua sendok makan kecap asin. Lalu aduk-aduk rata. Taburi perasan jeruk nipis. Aduk-aduk rata dan diamkan selama 1 jam. Panaskan minyak di wajan. Tumis bawang bombay. Masukkan campuran daging ayam. Lalu aduk-aduk tumis dengan bawang bombay. Masukkan air secukupnya. Masak kurang lebih 15 menit. Masukkan potongan buncis dan cabai rawit. Aduk-aduk hingga rata. Garam secukupnya. Penyedap rasa secukupnya. Dua sendok makan saus tiram. Masukkan larutan tepung maizena. Aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Angkat dan hidangkan.